akan tiba masanya dia akan merasai kesesaraan. Idea yang kamu buat apakah itu? Peti ambil angin. Adakah Tuan Peti lapar sekarang? Sekarang ni Tuan Peti tengah lapar. Allah. Pasti ada di sini untuk membantu Tuan Peti. Tuan Peti nak ketam? Nah. Kan tak? Nak. Jangan. Saya tak okey. Saya sakit perut, pening kepala, muntah-muntah, cari bering. Ini makan ikan dengan ketan yang diberi kawan saya tadi. Okay. Sebentar lagi saya akan chat Tuan Putri. Siapa korang dua? Hai, saya Terima Tua Dadara. Saya ada tiga spesies iaitu Kitosoma Masoni, F. Japanicum and F. Limabium. Bila Terima Tua Dadara mengikat pada manusia, kebiasaannya manusia akan cerit beret, sakit perut dan muntah-muntah. Pada Afrika dan Amerika, Syed dan Amerika. Ciri umum adalah alat kelamin jantan dan betina adalah berlainan dan berbentuk silinder serta biasanya Terima Tua Dadara akan menghidapi binatang tanpa. Hai, saya Terima Tua Dadara Hati. Nama saintifik saya keluar nanti Sinusis. Saya berasal daripada China. Warna saya kuning ke coklatan. Saya berbentuk bulat oval dan salah satu. Dan salah satu kecil-kecil mempunyai oksigen pada kecil dan dinding satu lapis mempunyai sel granula berkelompok. Saya berbentuk seperti daun. Antara simptom saya ialah empedu mengembang, gerik dan kurang berat badan. Antara pencegahan saya ialah frazi kuanda, masak ikan, sifu sehingga betul-betul masak tiada vaksin. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, I'm holding on forever. Reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer.
kita nematoda hati dan nematoda darah adalah pertama sekali kita haruslah masak makanan-makanan kita supaya semua organisma dan parasit yang ada dalam makanan itu mati. Seterusnya kita juga haruslah membersihkan makanan kita supaya makanan kita bersih. Dan seterusnya yang ketiga adalah kita juga haruslah membina air yang bersih, tidak membina air yang tercemar. Apabila kita mendapat jangkitan nematoda hati atau nematoda darah, cara untuk merawatnya adalah menggunakan praziquantel. Praziquantel ini adalah satu akal mintik berkesan yang melawan nematoda hati dan nematoda darah. Contohnya, Cistoman dan Fasciola Hepatica. Obat ini bertindak, praziquantel ini bertindak melumpuhkan cacing-cacing tersebut dan mengeluarkannya secara semula jadi, iaitu penyakitan. Kebiasaannya, doktor menyarankan menggunakan praziquantel kerana praziquantel ini dapat mengubati hampir kesemua jenis cacing-cacing perasan. Okey, praziquantel ini adalah berbentuk tablet, kristal tidak berwarna dan rasanya adalah pahit. Terus penggunaan untuk praziquantel ini adalah mengikut kepada keadaan pesakit itu sendiri. Praziquantel ini sesuai dikonsumsi oleh orang dewasa dan kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas. Tetapi jika kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke bawah, jika keadaannya memaksa dan hanya praziquantel yang dapat merawatnya, jadi terpaksa juga diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Okey, praziquantel dos yang diperlukan adalah 20 hingga 40 miligram sehari. Diambil secara berterusan ataupun diambil secara 3 kali ambil untuk sehari. Tapi jika keadaan pesakit itu melarat ataupun semakin teruk, dibenarkan untuk mengambil 60 miligram per sehari. Can't you tell me what? 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐.